sama tiap bikin video aku pakai jaket ini lagi. Jujur aja aku kayak lagi nyari gitu jaket jeans yang apa ya, kayak oversize gitu, karena nggak bentuk badan. Nah terus ini aku udah sengaja nggak pakai lipstick, lip cream dan teman-temannya sejenis itu, karena kali ini aku mau nge-review kayak sejenis lip stain, lip ink yang baru aja sampai dari Korea. Aku belinya di website, dia kayak e-commerce gitu, cuman dia bentuknya website. Aku nggak tahu ada aplikasinya apa enggak, kayaknya ada deh aplikasi buat di handphone. Jadi namanya adalah ilote.com. Nanti aku tulis. Ini tuh udah beberapa lama itu jadi hype banget, dan aku kayak yang baru tahu gitu, dan aku taunya dari temenku si penggila Korea. Si sebenarnya dia penggila anime gitu dan juga penikmat Korea. Aduh kok penikmat Korea sih, maksudnya tuh kayak penonton drama Korea, pecinta drama Korea, ya sejenis itu. Jadi brand ini tuh dia punya skincare line, jadi dia jual skincare-nya mungkin pada awalnya, terus sekarang dia ada makeup-nya. Dan aku baru aja nyobain si Clavu ini, dia dari merek Clavu. Terus ini adalah Urban Pulsation Longwear Moisture Lip Ink. Jadi dia ternyata, aku nggak baca, dia ternyata itu lip ink dari moisturize, jadi kayak yang lengket, gak matte, dia agak glossy. Dan itu tuh bukan aku banget sebenarnya, cuman aku beli aja, udah terlanjur apa ya, udah terlanjur kayak lihat, aduh nih mesti coba nih, kata orang bagus banget gitu. Dan tanpa baca-baca lagi gitu, udah kebeli, pakai aja sih udah kebeli. So aku nggak terlalu baca apa maksud dari pulsation ini, dia mungkin, dan katanya itu mengandung bahan dari pearl. Okay, dia mengandung mutiara. Ya, aku nggak tahu itu emang beneran atau berapa kadarnya, aku nggak tahu. Langsung aja kita buka. Aku beli yang shade-nya yang apa ya, salah satu shade yang best seller-nya. Jadi dia warnanya kayak warna bibir, kayak nude gitu. Itu namanya, nomornya itu nomor 3, Tony Beige. Dari segi packaging ini tuh mewah. Jadi dia kayak apa sih, kaca ini, apa, jarnya kayak kaca cuman tetap plastik. Tutupnya dari kayak metal gitu dan tetap plastik, cuma ya simple. Okay. Kayak gitu ya, simple, clean, dan dia imut loh, 4 gram segini. Okay, ini langsung aja aku mau coba ya. Sorry, ini aku taruh di tangan dulu swatchnya kayak gimana. Gila, aku kebanyakan sih ngambilnya. Tuh, dia kayak gini. Keren warnanya, itu cantik banget. Kayak pink sehat gitu.
sih, bener-bener yang pas pertama kali swatch langsung warnanya keluar. Oke, langsung aja kita try on lips. Teksturnya dia nggak selengket lip balm, emang ini bukan lip balm, jadi dia tuh lip ink, jadi dia kayak si lip cream, cuman dia lebih teksturnya lebih kayak tinta ya, lebih kental gitu ya. Terus dia moisture, emang bener-bener di bibir tuh kayak yang ya beda lah sama matte ya. Kalau matte tuh emang kayak ada rasa kering sedikit, walaupun sedikit, itu enggak. Dan aku kemarin-kemarin udah nyoba, itu enggak, emang gak lengket sih, cuman kalau berasa ya ada rasanya kayak pakai apa gitu di bibir. Cuman lama-lama ya dia kayak nyerap gitu di bibir. Terus warnanya itu emang alami banget loh, kayak warna bibir, jadi kayak emang warna bibirnya aku kayak gitu. Lagian juga ini warnanya kan yang nude, jadi bener-bener kayak oke, geng, sesuai namanya lip ink, jadi nih kayak gini. Ini setelah aku hapus pakai tisu, dia ada nyisa kayak gini. Berarti dia stain di bibir, jadi dia gak perlu kayak retouch berapa kali. Aku belinya di ilote.com 200.000, terus ongkir dari Korea ke sininya itu 60.000, ke Palembang tepatnya. Jadi harganya sekitar 260.000. Terus ini aku mau coba, aku update tisu ya. Kayak begini. Ya kayak gini. Kalau menurutku wajar karena dia emang dasarnya moisturize ya, dia melembabkan, jadi dia gak bakalan kering-kering banget, dan itu hal wajar kalau dia nyisa, kalau dia transfer. Oke, plusnya apa? Plusnya warnanya langsung keluar atau pigmented, intense gitu kan. Terus plusnya apa lagi, dia benar-benar moisturize, dia gak lengket sama sekali, dia ada gak sih, bukan gak lengket sama sekali, dia ada kerasa kayak pakai apa gitu di bibir, gak lengket, dan bukan yang benar-benar kayak watery gitu, bukan karena ada pelembabnya tadi kan. Terus juga dia packagingnya kecil, itu menurutku jadi sisi positif karena enak, tasku pada kecil-kecil semua, jadi enak masuk di tas. Oke, conclusion, aku love or hate sama produk ini. Sebenarnya aku nggak hate ya, cuman emang aku orangnya teammate, jadi cuman ini nggak glossy amat. Oke, minusnya apa? Kalau buat sekarang aku nggak tahu minusnya apa. Mungkin karena aku teammate, jadinya aku tetap cinta pada lip cream ya gitu. Jadi aku love or hate itu kayak keduanya, aku love but hate gitulah. Pokoknya aku tuh sebenarnya aku suka, cuman karena aku pecinta dan teammate tadi ya, yaudah deh gak usah diulang-ulang, intinya kayak gitu. Gak usah diulang-ulang kali.
susah nih bakalan ngeditnya. Okay, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. I'll see you on the next video. Bye-bye.